Akhirnya Anang Hermansyah dan Krisdayanti kembali satu panggung. Hal itu terjadi kala keduanya di acara Tedak Siten Amena. Diketahui, Putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja menyelenggarakan acara Tedak Siten. Pada acara tersebut terdapat momen menarik di mana dua musisi kenamaan, Anang Hermansyah dan Krisdayanti kembali satu panggung. Hingga akhirnya kedua musisi tersebut kembali berduet di panggung acara Tedak Siten Amena. Pertama-tama Krisdayanti yang naik ke panggung menyanyikan lagu Timang Timang. Setelah Krisdayanti menyanyikan lagu tersebut, para host, Irfan Hakim dan Indra Bekti meminta Anang Hermansyah ikut naik ke atas panggung. Anang pun menuruti apa kata para host. Bahkan Irfan Hakim sempat bergurau bahwa lirik lagunya berbunyi lain. Timang-timang Anangku sayang, gitu ya, kata Irfan Hakim. Krisdayanti pun bereaksi atas ucapan Irfan Hakim tersebut. Baik-baik tuh si Shanti marah, ujar Krisdayanti.